Papa no. Malam ini kami tim Prabu 1 melaksanakan patroli di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Di saat kami melintasi jalan Cijerah, kami menemukan kumpulan muda-mudi yang mencurigakan. Kamu umur seberapa? Rokoknya buang itu. Rumah di mana kamu? Di belakang. Mau cari orang tua kamu? Enggak ada, udah bilang. Dan saat kami melaksanakan pemeriksaan, kami temukan satu bungkus bekas obat dan satu kantong plastik miras jenis tuak. Aku aja. Kamu sweating, jadi sweating di celana. Kamu perempuan lagi. Kamu kan senang kerja. Kamu bisa ngelakuin yang kamu terima nggak di sini? Kamu terima nggak di sini? Kamu merasa hebat, merasa jagoan? Minum-minuman keras kayak gini di pinggir jalan. Umurmu berapa tahun ya? 16 mau jalan ke 17. Kamu masih sekolah atau udah kerja? Ya. Udah kerja, Jadi uang gajimu, penghasilanmu, kau pakai minum-minum kayak gini? Kau pakai minum-minum kayak gini? Benar nggak? Kamu masih sekolah nggak? Kamu berapa? Dua-dua. Kamu bawa anak di bawah umur gini, kamu udah kena perlindungan. Ngapain kau kerja bawah-bawah gini? Hidupin orang tuamu. Kasih orang tuamu. Orang mana kau? Kau belum nikah? Belum nikah? Kau harus masih berbakti sama orang tua. Bukan kayak gini. Pantas gak kamu kayak gini? Pantas gak? Mau minum sampai dicampur sama obat itu? Orang laki-laki tersebut mengaku sudah bekerja. Yang kami sayangkan, ternyata uang hasil jerih payah mereka bekerja digunakan untuk mengkonsumsi miras dan dibelikan obat-obat. Tadi kamu bilang ke saya nggak tahu apa itu. Terus lama-lama kamu jelasin ke saya. Itu warnanya kuning. Kamu sendiri yang ngomong, betul? Sekarang saya tanya, mau minum berapa butir? Setengah. Terus itu punya siapa? Jangan berhenti. Ini, Pak. Sudah itu? Kamu bilang tadi nggak tahu. Sisanya kamu kemanain? Gak ada lagi, Pak. Geledah aja. Sisanya kamu kemanain? Terus. Masa minum kuat. Ayo, padahal nggak ada lagi. Kau ini bodoh-bodohin saya terus dari pertama. Obatnya punya kamu. Dia yang bilang sama saya, bukan saya. Saya cuma menyampaikan. Nah, sekarang kamu nggak jujur sama saya. Udah, buat yang baik. Apa? Kenapa? Sakit apanya? Kamu nggak jujur sama saya, soalnya. Setelah kami melakukan pemeriksaan dan kami berikan hukuman yang tegas pada kedua muda-mudi tersebut, akhirnya kami berikan himbauan untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengulangi perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut meresahkan warga sekitarnya. Kami melanjutkan patroli ke Jalan Holis. Kami menemukan kumpulan anak-anak muda yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Hei! Kamu itu! Kau suruh baik-baik. Wah, kamu! Hei! Kamu udah hebat sini. Hah? Gak gede, apa yang membuat teman? Saya menyesalkan apa kamu? Turun kamu tadi dari motor. Kamu mabuk? Hebat apa mabuk kamu di sini? Enggak, Pak.
dari mata kamu aja abis kayak itu, abis itu habis. Kenapa kamu sama saya disuruh turun dari motor kamu masih encelek? Dia jangan kurang ajar kamu. Iya, Pak. Hah? Orang tuamu enggak bisa didik, jangan didik kamu. Didik kamu. Kemudian kami langsung memeriksanya. Ya, lunakin kamu kurang ajar. Apa hebatnya kamu di sini? Kenapa? Hah? Enggak hebat apa. Yakin kamu enggak hebat? Enggak. Kita periksa kamu sekarang. Kamu, hei, berdiri! Kalian mau jago di sini semua. Hei, kamu juga. Apa? Kok apa lagi? Oh, saya kau dua saya beli. Hmm? Saya tanya baik-baik, kamu kurang ajar sekali sama saya ini. Enggak, maaf, Pak. Periksa. Minta maaf gampang kamu. Hebat kamu di sini. Kenapa? Orang mana kamu? Dari. Hah? Orang Koko, Pak, semuanya. Ngapain kamu di sini? Habis nunggu teman. Nunggu apa? Bilang. Pertanyaan saya, ngapain kamu di sini? Soal bukan soal nunggu. Kamu ketika saya datang, kamu tiba-tiba pergi. Apa maksudnya? Bawa surat, Pak. Setelah kami tanya, maksud pemuda tersebut berkumpul, mereka menjawab, menunggu teman. Mabok kamu? Mabok, Pak. Jujur kamu? Bilang saya. Kamu jangan kamu minum enggak? Kamu enggak jujur aja. Beberapa botol. Tapi kurang lagi. Mabok kamu? Mabok, Pak. Jujur kamu? Bilang saya. Kamu jangan kamu minum enggak? Kamu enggak jujur aja. Beberapa botol. Tapi kurang lagi. Tapi apa? Semua pada ngelakuin KTP nih. Rencananya mau apa kamu di sini? Mau ribut? Kamu geng? Geng apa kamu? Hah? Tajong semua ingurin. Lihat kamu di sini, kau terbukti macam-macam di sikap kamu. Kami tanya, apakah ada rencana lain dengan maksud mereka berkumpul-kumpul di sini? Tapi mereka menjawab bahwa mereka tidak ada rencana lain, mereka hanya menunggu teman. Coba sini siapa yang dituakan, saya tanya. Yang dituakan siapa? Kamu yang dituakan. Motor saya itu. Hei, surat-suratnya mana? Tapi fotokopiannya, Pak. Mana ada fotokopian? Kami mencurigai satu kendaraan yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi. Setelah kami periksa, ternyata tidak bisa menunjukkan surat-surat. Hanya bisa menunjukkan surat STNK yang di-scan. Ini motor atas sama siapa nih? Atas sama orang tua saya. Kamu tinggal sama orang tua? Iya. Ini KTP ini aja nggak sama kok. Apanya? Ini alamat. Ini tadi disini jam berapa? Sebalur. Kenapa ini bisa gini? Karena ya kemauan orang tua saya, kalau mau ngobrol sama orang tua saya aja. Ngapain sih? Saya mau nggak bisa ngebantu orang tua, Pak. Serius. Nggak, yang apa? Kamu maksud yang lain itu dari mana yang lain itu? Aku nggak tahu. Kalau orang tua saya belum tidur. Masa ini orang tua kamu bikinnya di mana? Kurang tahu saya. Saya dikasihnya kayak gitu. Orang tua kamu kerja di mana? Minum siapa? Acung. Jujur, kamu sendiri. Itu baru anak. Juga yang ini yang saya cari. Orang tua saya ibu rumah tangga. Tapi kalau opa kerja dari sama supir. Makanya supir apa? Supir pribadi. Siapa tuh supir apa? Kurang tahu. Kerja di Cimahi, Cimini. Jabat pemerintahan. Supir biasa. Supir pribadi. Terus setelah ini mau diulangi lagi kesalahan kamu. Mereka mengakui bahwa mereka sudah mengkonsumsi minuman keras. Dan kami pun mengajak anggota Satpol PP yang sedang berjaga di sekitar wilayah tersebut untuk menjaga kondusivitas wilayah tersebut. Kami juga menghimbau kalau bisa, kalau ada kelompok anak muda begini yang walaupun orang sini, pukul-pukul nggak jelas, Bapak nggak apa-apa tuh. Siap. Kalau siapa melawan atau gimana tinggal Bapak telepon kami. Siap. Soalnya apa? Saya juga mendengar laporan warga masyarakat dari sini bahwa sini sedang ada ribut. Ributnya apa, geng apa saya nggak ngerti lah. Ya. Tapi nu pasti bahwa api ge sami lah hoyong Kota Bandung itu aman. Siap. Daya deui enak udah orang marino marabok ya kieu pantes. Ya. Akhirnya kami menyuruh kepada pemuda-pemuda tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena dengan mereka berkumpul-kumpul di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan masyarakat umum yang melintas di jalan tersebut. Dan kendaraan tersebut kami tahan di Polrestabes untuk dilengkapi surat-surat dan nomor polisi.